Halo Sobat Mata Kalong, pada video kali ini saya ingin berbagi cara mengubah font di HP Xiaomi. Untuk caranya langsung saja buka aplikasi tema. Lalu ketikkan Mobifont, Mobifont. Lalu scroll ke bawah. Untuk menemukan hasil yang lebih banyak, silakan klik lainnya. Cari font yang menurut Anda bagus dan cocok untuk Anda. Setelah Anda menemukan fontnya, Anda bisa langsung mendownloadnya. Setelah berhasil di-download, Anda bisa langsung menerapkannya. Silakan klik mulai ulang untuk menerapkan font yang sudah Anda download tadi. Setelah HP berhasil di-reboot, maka font yang sudah Anda download tadi akan diterapkan di seluruh aplikasi Anda, baik WA maupun aplikasi Instagram. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.